udah. Ih. Udah lu ngapain sih pagi-pagi udah nyamperin gue? Ah. Kan gue mau minta tolong sama lo, please dong. Bantuin gue, ya. Bantuin apa sih? Lo coba deh hitung, udah berapa cewek ya yang gue kenalin ke lo? Coba hitung. Tapi semuanya gagal kan? 12. Nah, itu 12. Udah banyak banget, udah habis stok temen cewek gue. Ya kali aja masih banyak stok teman-teman cewek lo di kosan ini. Eh, ya enak kan? Aja. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 cewek kos-kosan gue kenalin ke lo. Tetep aja gagal. Gara-gara apa coba? Gara-gara lo tuh selalu gugup sama ceroboh. Mame! Tapi nyatanya kini sudah langka. Semacam bicerita. Oh, masih ada. Mau kemana Mbak Me? Ibu, gak kemana-mana Bu. Nih, nganterin dia. Hati-hati ya Mbak. Iya Bu. Eh, Mai, tapi aduh, lo kan tahu gua dari dulu kayak gimana orangnya. Alasan gua kenapa gua ikut lo ke Jakarta sampai gua ngekos di deket kos-kosan lo, karena cuma sama lo doang gua enggak kaku dan gugup. Ah, dari dulu lo ngomongnya gitu terus. Tahu ah. Ntar aja gua cari lagi deh mana yang jomblo. Mai. Ih. Wow. Baru kali ini nih, gua ngeliat ada cewek sebening ini di kosan Mae. Siapa ya dia? Astagfirullahaladzim! Albert! Ya Allah, Albert! Bert! Bert! Bert, lo ngapain sih? Hah? Itu muka lo apain? Biasanya aku lagi... Penelitian? Iya, itu penelitian. Aduh, Bert. Kalau sampai lo bikin kawasan ini rata kayak bumi, gue bisa diarak sama orang sekampung, tau gak? Iya, tenang. Enggak, ini cuma ini kok asap doang. Lagi ini aku lagi buat penelitian nih. Penelitian itu beda daripada yang lain. Alah, sekeren-kerennya ya. Tetap aja. Gak bisa ngerubah status jomblo gue. Kalau masalah status mas cowok yang jomblo itu mah urusan yang di atas. Lagian kok mas Juan gak jadian aja sih tuh sama Ma E. Kan udah sekali kenal lama tuh. Enggak lah, gak mungkin. Gue sama dia itu udah kenal dari kecil. Udah sahabatan, gak lebih. Gini ya Juan, aku kasih tau. Menurut ilmu psikologi, rasa cinta itu bisa timbul dari seorang sahabat. Nah, bisa aja kan tuh Juan sama pacaran gitu. Alah, gaya lo kalau ngomong, kebanyakan baca buku lo. Yaudahlah, daripada pusing ngurusin status yang jomblo itu, mendingan lanjutin penelitian aja deh. Tapi awas ya kalau sampai kayak gini lagi. Ngasep doang kok, udah tenang aja. Beres. Siapa nih? Jangan-jangan... Bang, maaf bang, ambil bola. Iya bang, biasa tadi anak-anak nendangnya sembarangan. Oh iya, iya. Makasih ya bang. Makasih ya bang. Iya. Seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Oh, dia harus cantik putih hatinya. Anggun seperti putri Cinderella. Di manakah kau ber... Serem amat sih tuh cewek. Cakep-cakep lirikannya ngeri banget. Merinding gue. Aduh lagian Mae, lu tuh repot-repot ya nyariin pacar buat orang. Lo sendiri masih jomblo. Emang nasib gue. Ah, gue ada ide.
Cinderella semacam dicerita. Gimana nih, gue udah oke belum? Oke sih lo, tapi lo udah mandi kan? Udah dong, emang gue bau apa? Masih kurang nih parfumnya, lo gimana sih kalau ngedeketin cewek tuh parfumnya harus banyak. Udah. Bunganya cepet juga, biar wangi. Sekarang gimana? Nah, sekarang udah. Oke, bagus. Buat jaga-jaga kali, siapa tahu Tasya sukanya sama cowok yang wangi-wangi. Gue duluan ya. Tasya! Iya, dadah, hati-hati. Itu Tasya yang gue maksud. Ya Allah, cantik banget, Mae. Mae, kok gue jadi grogi gini ya? Aduh, gue gak pede, gue gak cocok buat dia ya. Cuman gimana sih? Dikasih cantik salah, enggak salah. Kan lo yang bosen jomblo. Lo juga yang minta gue tuh kenalin ke cewek-cewek. Udah gue kasih teman kosan gue, teman kuliahan gue, sampai saudara gue lo gue kenalin ke lo. Semuanya gagal. Sekarang gue kasih Tasya, mau masih alasan juga? Enak aja. Lo namanya doang ya Don Juan ya, tapi jomblo akut. Kan bukan gue yang ngasih nama, mak gue. Nah udahlah, pokoknya intinya lo harus kenalan sama dia, gak usah panik. Jangan sampai kayak si Evi kemarin ya, saking groginya lo kecebur got. Malu-maluin tau gak? Ingat ya, ini tuh udah cewek yang ke-13. Kalau gagal lagi, Ya, terus dia kemana itu? Kan udah gue bilang sama lo, dia itu lulusan sastra Inggris. Jadi kerjaannya itu ngajar, dia sekarang mau ngajar tuh ke anak-anak kampung sini. Berarti rame dong? Ya rame anak kecil juga, masa lu takut sama anak kecil? Udah cepetan sana. Ini lupa nih. Nih, parfum nih, jaga-jaga. Kalau udah deket dia semprot lagi. Cepetan sana. Cepet lu bisa. Jangan malu-maluin gue. Oke, ikutin aku ya. This is a car. This is a car. Okay. This is a book. This is a book. This is a pen. This is a pen. Nyonya saya minta dimasakin terong sambelin. Mbak masak apa? Nih, pare. Pare. Ayam. Mata lu di mana sih? Jalan kok gak lihat-lihat? Punya mata gak dipake. Permisi. Iya. Ada apa ya, Mas? Anu, Mbak. Sana, gue mau sana. Anu. Anunya itu. Saya. Iya. Saya temannya Mae. Oh, temannya Mae. Iya, kenapa? Adik, tutup kupingnya dulu. Mas, kenapa ya? Ini Mbak. Aduh, Bu. Saya mau ngasih apa? Bunga. Bunga? Bunga siapa? Aduh. Ya. Bunga. Aduh, maaf. Udah, aku yang beresin, enggak apa-apa. Bisa kok. Iya, benar, enggak apa-apa. Sorry. Ini enggak apa-apa. Aku bisa. Oh my god. Ayo sini bantu. Enggak, aku bisa sendiri. Aku bisa. Ayo, enggak apa-apa. Apa sih semuanya jadi berantakan kayak gini? Sebenarnya mau jadi apa sih ini? Aduh, bunganya berantakan, semuanya jadi berantakan. Gue bener-bener gak ngerti sama lo, Juan. Kenapa sih lo? Tasya! Mai. Udah gak usah dibahas deh. Gue punya satu calon lagi kok buat lo. Cepetan, sini. Nah, itu gitu. Mana? Itu. Tuh, lo deketin, Gi.
Buset, gede banget. Ih, jangan ngeliat badan gitu dong. Yang penting kan mukanya cakep. Kalau badan kan bisa nanti dia diet, ngurusin badan. Aduh, tapi bukan masalah itu. Maksud gue, kalau misalnya nanti gue bikin kacau terus gue digebok gimana? Hah, lu tuh kebanyakan takutnya. Udah cepetan sana, cowok bukan sih. Udah sana, sana, sana. Permisi. Duh, gede juga ya. Apanya yang gede? Enggak, maksudnya tempatnya gede-gede banget. Hai, Juan ya? Iya. Temannya Mae. Kamu Atun ya? Iya. Oh, Mae pasti udah cerita ya? Tadi Mae WA cuma bilang bakal ada temannya yang datang ke sini buat ngajak kenalan. Lagi sibuk banget ya? Oh iya, dulu ya. Sini aku bantuin. Oh nggak usah, ngerepotin. Enggak, nggak apa-apa, aku bantuin aja. Enggak, nggak apa-apa. Nggak usah. Enggak, nggak apa-apa. Nggak usah. Lo tuh bikin berantakan, tau nggak? Kalau kayak gini bikin gua rugi. Iya, ya, maaf. Juan, gue tuh udah berusaha ya supaya lo tuh dapat pacar. Kenapa sih gagal mulu, speechless gue sama lo? Gue harus gimana lagi dong? Bet juga ya. Semua dengerin ya, gue main sama mereka, Juan dan Mai, karena gue mau ngerasain apa yang jadi penderitaannya mereka juga. Ngaco, Mai. Ngerti kan lu penjelasan gue? Rese banget lo. Lempar aja. Maksud lo apa gue penderitaan-penderitaan gitu? Emang gue penderita apa? Ya lo kan tidurnya di kamar kos yang biasa aja. Lo kuliah aja naik ojek. Kalau makan, kalau nggak di pinggir tuh di kantin. Apalagi Juan tuh. Jomblo mulu udah dari kapan. Kesen banget lo. Peace, man. Lo kenapa kayak tikus buat gini? Biasa, gagal dapet cewek. Gila, lo baru ngebet punya cewek sekarang apa? Ya kan, gue lagi skripsi, terus gue udah mau lulus, dan cita-cita gue pengen bawa cewek pas gue wisuda. Ya elah, cuma gitu doang alasannya, pengen punya cewek. Gak penting amat sih. Begitu Mbak lihat kamar ini, Mbak pasti bakalan seneng. Kamarnya tenang, aman, damai. Kalau Mbak sewa, Mbak bakalan betah di sini, Mbak. Beneran deh. Nah, nih kamarnya nih, Mbak jalan mentok. Mbak belok kiri, nah kamarnya ada di ujung sebelah kiri ya. Okay. Nah sekarang saya tunggu dulu di sini. Mbak silakan lihat-lihat. Iya, saya lihat-lihat dulu. Oke, okay, Mbak silakan. Aduh, mudah-mudahan emang gak mau deh. Pokoknya kalau mau tambah lagi buat aku. Penghasil jadi berapa ya? Apaan sih? Ada mau gak dunia lainnya, Bu? Maksud Mbak hantu? Jangan ngomong
tinggal aja di situ nggak apa-apa Mbak. Kalau Mbak lama-lama tinggal di situ hantunya bakalan jinak Mbak, beneran deh. Enggak Bu, mau saya nggak jadi kos di sini Bu ya. Mbak. Aduh. Ada apa sih Bu? Aduh Mbak Me, mumet pala saya, coba bayangin aja Mbak. Itu orang ke-16 Mbak yang kabur dari kamar itu. Gimana coba? Pusing aku. Emang kamar yang mana sih Bu? Iku loh Mbak, kamar saya ujung, coba bayangin aja. Saya punya kos-kosan ini, wakilnya minta ampun. Tapi ada satu kamar yang gak bisa saya sewain, ya rugi kan saya Mbak. Mbak gimana coba? Gimana kalau seandainya Mbak bantu saya nih, usir hantu itu dari kamar sana? Nanti pokoknya kalau Mbak bisa ngusir, saya kasih diskon Mbak 50%. Hah? Serius Bu? Enggak. Bener ya 50% ya? Oke Mbak. Baiklah Mbak ya. Bu, ibu-ibu. Cewek yang itu tinggalnya di mana sih? Di kamar mana? Cewek. Apa sih, Mbak? Mana? Gak ada. Udah masuk, Bu. Bu, tapi bener loh ya, kortingnya 50%. Tapi bener ya, harus ngilangin hantu itu dari kamar itu ya. Janji, 50%. Pasti. Ya, bisa, Mbak ya. Lu bantuin gue dong ngusir hantu di kos-kosan gue. Hah? Emang gue Ghostbuster apa? Gue juga takut kali sama hantu. Ah, halo mah. Yaudah deh, gue mau ngerjain tugas dulu ya. Baik. Apa? Kamu ngelakuin apa di lab saya barusan? Ayo ngaku. Ya, saya buat cobaan, Pak. Buat gimana caranya udah udara polisi Jakarta ini jadi udah seger, Pak. Soalnya tingkat polisi udara Jakarta ini lebih tinggi, Pak. Standar puluh sampai 80%. Kamu ini aneh-aneh aja, Albert. Ini udah ke-16 kalinya kamu menghancurkan lab saya, Albert. Mulai sekarang, kamu dilarang masuk lab saya. Mengerti? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Lo ada-ada aja sih. Pakai percobaan-percobaan segala. Nah, lo kan jago nih. Lo bisa nggak kira-kira bikinin alat untuk nangkep hantu? Alat? Buat nangkep hantu? Iya. Ya bisa, pokoknya aku pasti bisa buat alat itu. Jadi dia kan banget loh. Iya, keren kan? Banyak banget alat-alatnya. Tapi, lo tidur di mana? Biasa sih di sini, tapi aku sih bisa tidur di mana aja. Kalau bisa ya? Tidur di tempat kayak gini. Oh, Mai, aku nunjukin sesuatu nih. Mai. Nah, ini nih. Ini tuh prototipe yang tadi penelitian aku kerjain di lab sekolah. Itu prototipe alat yang bisa mengubah polusi jadi udara seger. Mau lihat cara kerjanya enggak? 1, 2, 3. Sendirian aja sini. Iya. Kebetulan banget nih lo ada di sini. Gue mau ngomongin soal skripsi. Tapi ngomong-ngomong, itu kan fans lo banyak banget ya. Cewek-cewek cakep lagi. Lo nggak ada niat pengen pacaran apa? Duh, males gue. Cewek suka sama gue cuma karena ada apanya, bukan karena apa adanya. Iya, tapi kan dari sekian banyaknya cewek, masa nggak ada sih satu orang pun yang suka sama lo apa adanya? Iya. Ada sih, cuman ya udahlah, lupain aja. Loh, kenapa? Udahlah, gak usah kepo, back to the topic aja. jadi... Kalaulah ada mungkin satu dua yang tulus mencintaiku apa adanya. Jadi gini dong, gue
gue pengen nebeng ngetik sama lo, dan gue sekalian pengen ngeprint sih, soalnya komputer gue lagi rusak. Oh, kalau gitu ya udah nggak apa-apa, lo mendingan ke rumah gue aja. Dan kalau perlu lo nginep aja sekalian, biar kalau lo mau ngetik kapan aja bisa. Kalau perlu kita berangkat kampus bareng, gimana? Seriusan dok, boleh? Ya seriusan lah, lo kan sohib gue. Dok, thanks banget ya dok. Lo emang kelihatannya aja songong, padahal aslinya baik banget. Gak usah muji, udah banyak yang muji gue. Gede banget, dok. Buset. Dok, itu apaan? Itu. Woi, kok diam sih? Itu enggak lihat. Woi, gua masih pada ngesot sih, udah break makan juga. Enggak ada yang bilangin apa? Sorry Bang ya, sorry Bang. Sini. Apa sih? Sorry Juan. Gue lupa kalau ngasih tau lo, sebagian dari rumah gue ini lagi dibuat syuting film horor. Jadi daerah rumah gue tuh sebelah kiri doang, yang sebelah kanan udah buat syuting. Ngomong dong, pantesan aja tadi depan ada mobil box. Udah lah, ayo masuk. Kalau lo mau makan atau mau ambil apa, gak apa-apa ambil aja, anggap aja rumah sendiri. Gue udah capek banget nih, gue tidur duluan ya. Iya, gampang. Thanks ya. Ada siapa-siapa. Cantik di sini. Buset. Ini rumah gede banget ya. Si Aldo juga cuma tinggal sendirian. Pantesan aja rumah ini dipakai buat syuting. Alah, paling juga properti syuting. Lo pikir gue takut, ha? Enggak lah, gue kan cowok. Boleh juga tuh cewek. Tantangan buat gue nih. Ayo Juan, lo pasti bisa. Neng, duh, kok hilang? Tadi kan ada, atau jangan-jangan?
Serem. Aduh, salah jalan lagi. Gua bilang juga apa, ini pasti hantu ini. Mbak, hantu ya? Aduh mbak, tolong mbak. Eh tuh, kasihan ini hidup gue yang miris ini yang masih jomblo. Gua belum ada pacar, please. Segini gua dipegang apaan lagi? Aduh, ngesot-ngesot lagi. Kok ada dua? Aduh mbak, tuh. Sot, minggir dong. Lepasin. Aduh mbak, please, tolong kasihanin saya. Please. Kat. Aduh, apaan nih, siapa nih bisa lolos sini? Ini set ini, aduh. Orang habis syuting, keluar dong. Gimana sih? Ini aku yakin nih, kalau alat ini udah jadi, pasti hasilnya keren banget. Bar, tapi gue ngantuk banget nih. Gue pulang ya. Ya udah sih, pulang juga gak apa-apa. Besok pagi, pasti udah selesai. Bener ya? Bener. Berhasil ya? Berhasil. Ya udah gue balik deh. Ya. Semangat. Ya. Berani. Pulangnya jangan malam-malam, mbak, ya. Capek saya. Yaudah, monggo. Mbak Siti, sudah masuk. Silakan. Mbak Dewi. Oke, silakan. Tinggal Mbak Min yang belum masuk nih. Pintu belum dikunci. Yalah, dalah. Si Ahmad. Ini benar-benar nih orang nih. Ada maling! Malingnya mana? Ada maling tadi! Mat! Sini! Bilangin maling, bukan yang nemenin. Kamu kenapa malah tidur kayak gitu sih? Ngantuk dong, Bu. Saya kan di sini nemenin Ibu. Gak lucu kamu malah tidur sana, kayak. Bu. Baru pulang dong, Mbak. Iyalah, baru pulang. Kan malah sendiri tadi. Banget sih. Diam sini. Namanya juga usaha. Namanya juga usaha. Mbak Mei, gimana tuh Mbak Mei urusan tentang perhantuan itu sudah siap atau belum, Mbak? Aduh, saya pusing ya, Mbak. Pala saya mumet. Sedikit lagi deh, Bu. Pokoknya gini aja, Mbak. Saya janji kalau Mbak bisa ngusir hantu itu, jangan kan 50%, tapi sudah 100%. Semuanya dikasih. Oke, Bu. Sebentar lagi dipersiapkan alat-alatnya, Bu. Tenang. Benar ya, Mbak Mei? Ya, yaudah, Bu. Saya ke atas ya, Bu. Saya ngantuk banget nih. Ya, wes. Buat istirahat. Siap. Apa lagi sih? Saya anterin. Apaan ya, sih? Ya, aman. Sereman juga amat daripada hantu. Oh my God. Tamat. Udah, Mbak Mei. Silakan, Mbak Mei. Kamu itu mau apa sih? Kamu tuh nantangin aku terus ya? Gatel-gatel sama anak kos di sini. Mau apa? Waduh, udah siang nih. Aduh. Ya elah, ini anak masih tidur aja. Woi, Dok. Woi, bangun lo, udah siang nih. Lo udah jam kuliah gak? Kalau gue sih gak ada. Gue juga gak ada, men. Kalau gue masih ngantuk. Lo kalau mau sarapan, lo dasar. Oh ala, Dok. Kebiasaan banget sih makan gak dihabisin. Sayang nih makanan. Pagi. Siang maksudnya. Iya. Kamu temannya Mas Aldo ya? Iya. Aku Juan. Temannya Aldo.
Aku Ayu. Kamu yang syuting film di sini ya? Aku Ayu, anak security di rumah ini. Hmm. Cantik juga tuh cewek. Kok si Aldo gak pernah cerita sih? Ilah. Woi, Do. Bangun Do, udah siang. Astagfirullah. Ini sarapan lo nih. Eh, bangun. Itu sarapan lo gue udah. Jam berapa ini? Oh iya, makasih ya, Juan. Udah siang tau gak lo? Enggak ya. Gue mau minta tolong sama lo. Bang, minjem duit. Itu dompet gue tuh. Ambil aja berapa kalau mau. Enggak, bukan. Gue mau minta tolong sama lo. Kenalin gue sama anak kepala keamanan di sini. Maksud lo? Iya, kenalin gue biar gue deket. Katanya dia cantik banget. Namanya Ayu kan? Juan, mendingan lo jangan ngomongin Ayu deh. Nah, lo kan tahu kalau gue ngebet banget pengen dapet cewek. Juan, udah lo mendingan jangan ngomongin Ayu aja. Bete banget gue, lo pagi-pagi udah bangunin gue. Begini, mau sarapan tuh gak? Ya bete kali lo. Kenapa tuh anak? Kenapa lo? Aku punya kabar gembira. Kabar apa nih? Jadi gini, alat yang kita buat semalaman itu, alat penangkap hantu, tadi pagi udah aku cobain dan hasilnya bekerja dengan baik. Serius lo? Serius. Berarti bisa dong? Tinggal dipraktekin aja. Oke, bagus. Nanti malam kita coba ya. Oke. Yuk. Tadi aku cerita tentang kamu sih ke Aldo, tapi kenapa ya? Kok dia kayak gak suka gitu? Aku sama Aldo tuh dari kecil emang di rumah ini. Kita tumbuh bersama, main bareng. Tapi setelah itu banyak yang ngalangin kita. Gua tahu. Ayu pasti naksir Aldo. Tapi dia pasti dilarang atau apalah. Secara Ayu kan anak kepala keamanan, sedangkan Aldo anak majikan. Kamu enggak pernah ngobrol gitu sama dia? Gak pernah sama sekali. Mbak Be, cepetan Mbak Be. Aduh, untung aja Mbak Be cepet datang. Iya. Ini teman saya Bu yang bisa ngusir hantu. Ini orangnya? Iya. Cepetan sana, cepetan. Iya. Bu. Saya gak mau ikut, saya takut. Iya udah, iya Bu. Ke depan. Bisa dong. Sini ya Bu ya. Iya. Mentok, belok kiri. Ya, mentok, belok kiri. Kamarnya di sebelah kiri ya. Iya, yang Bu. Yang paling ujung. Gue takut nih. Udah apa-apa. Nih, alat aku sih ngedeteksin cinya makin kuat di sini. Aduh, gimana? Aduh, gak jadi deh, gue keluar aja deh. Ini hantunya kayaknya gak suka deh kita di sini. Gak apa-apa, tenang aja, ada alat aku ini. Yakin bisa nih nangkep hantu alatnya? Udah, tenang aja. Gue lagi coba. Oh, gak apa-apa. Ini masa sendiri sih? Gak mungkin itu, cuman listriknya kali, cuman agak bermasalah. Udah. Ini makin kuat. Tenang. Itu hantunya gimana, Bay? Kita kejar aja. Udah, gue takut. Uh,
Maaf nih sebelumnya, kalau boleh tahu itu apa ya? Oh, jadi ini foto kamu sama Aldo. Kamu pasti pengen banget ya ketemu sama dia. Iya, aku sedih. Walaupun kita di satu rumah yang besar ini, tapi kita gak pernah ketemu lagi. Udah, kamu gak usah sedih. Aku janji, aku bakal temuin kamu sama Aldo. Beneran? Ya, aku usahain sih gak jadi janji. Pasti, cuman kamu baik banget. Aduh, jangan lama-lama nih, jadi enak ya. Nggak kena-kena orang lewat-lewat begini-begini nih. Nggak kena-kena. Nih kayak gini nih, saya kena. Nggak mau saya, nggak suka. Siap. Ya? Ibu. Ibu, kamarnya udah dipromosiin. Sudah, wes. Tapi gimana ya, Mbak ya? Nggak ada yang suka, nggak ada yang mau lihat ya, Mbak. Bu, itu siapa, Bu? Kok saya baru lihat? Yeay, Mbak Mei. Mbak Mei kemana aja sih, Mbak Mei? Itu namanya Non Ratu. Dia jogging, lari-lari, makanya badannya tuh bagus, keren kayak gitu, Mbak. Terus ngomong-ngomong nih, saya dengar-dengar dia itu jomblo, Mbak. Belum punya pacar. Ya, iya. Makanya itu, Mbak, dia tuh gak pernah keluar. Bisa buat si Juan tuh. Mat. Lengkeh. Gak seneng saya kayak gitu. Nih, cepetan. Gak seneng saya kayak gitu, lihat anak kok saya, gak suka saya. Kenapa sih kayak gitu? Gak boleh tahu. Ibu, boleh minta tolong gak? Ini kasihin ke Ratu. Apa sih, Ibu? Surat, Bu, ada. Surat apaan sih? Ah, Ibu, kasihin Ibu ya. Beneran nih, ada boleh tahu, Ibu? Jangan dong. Ya wes, taruh situ aja deh. Yaudah, saya taruh situ ya, Bu. Oke. Jangan lupa loh, Bu. Neng, mau saya anterin gak, Neng? Gak usah. Ngapain orang saya mau kuliah? Dadah, Ibu. Gak akan lupa, Neng. Hati-hati ya. Kamu tuh kenapa sih kok lenje banget? Lenje. Gak suka saya. Cari jodoh. Halu tau gak? Siapa tahu, Bu. Gak mungkin kamu dapat jodoh kayak gitu. Ya Allah. Ini sampahnya gak boleh dibuang sembarangan. Gak suka saya. Dur. Mai. Heh, gue punya calon buat lo. Siapa? Anak baru di kos-kosan gue. Cantik banget. Hobinya lari. Dia anak kampus Juanda. Panjang umur nih cewek nge-SMS gue. Tuh kan, dia mau nanti malam lo datang. Udah lo datang aja deh. Namanya Ratu, cocok buat lo. Serius lo? Serius. Alhamdulillah akhirnya. Setelah sekian lama, 14 cewek gue ditolak. Akhirnya urutan yang kelima, semoga aja gue diterima. Apaan sih lo pede? Belum tentu kali. Ya kok lo pesimis gitu sih sama gue? Ya selama lo masih grogian, cewek bisa aja kabur. Nanti kalau Ratu kabur lagi gimana? Hanya latihan-latihan. Iya, tapi lo jangan kayak gitu dong. Harusnya lo tuh doain gue, support gue supaya gue bisa dapet pacar. Iya, gue doain supaya dapet pacar. Aduh, apaan sih? Gue capek nih, gak usah ganggu deh. Ya ampun, itu kan cewek yang pernah gue lihat. Malam ini dia kelihatan cantik banget. Aduh, kayaknya gue gak cocok deh sama dia. Gue balik lagi aja deh.
mumpung dia belum lihat gue. Ada pohon di sini. Aku Juan. Kamu Ratu kan? Oh, jadi kamu Juan temannya Mai itu ya? Yang ngirim aku surat itu. Sebenarnya yang ngirim dan yang nulis surat itu si Mai, bukan. Maksud aku Yaudah, gak apa-apa kok. Aku yakin, kayaknya aja baik. Lagi temennya. Oh iya. Ini aku ada sesuatu buat kamu. Kamu lagi nyantai kan? Iya. Gimana kalau kita ke Ancol? Yuk. Ayo, yuk. Enggak usah deh, kayaknya kejauhan ya. Kalau ke Senayan aja gimana? Wah, ayo, aku juga suka kok. Sekarang. Jangan deh. Udah kemalaman kayaknya. Gimana kalau kita di sini aja? Ya udah deh, serah kamu aja. Kok kamu ngajakin aku ke tempat ini sih? Tadi katanya mau di sana aja, sekarang mau di sini. Iya. Ngapain kita di sini ya? Kok malah nanya balik sih? Iya ya. Kok aku malah nanya balik? Dari tadi bercanda mulu deh. Ambil balik. Maaf, nggak sengaja. Ya udah, mau cari tempat lain nggak? Sini banyak nyamuk. Boleh. Yuk. Bulannya indah banget ya. Bang, jangan lihat dong. Aduh, Bang, maaf Bang. Gak sengaja Bang. Aduh Bang, maaf Bang. Maaf ya. Iya, maaf. Ini Mas. Loh, Bang, dipegang dong Bang. Kasih itu benar-benar Bang. Iya. Iya, galakan dia. Iya Bang. Ini Bang, maaf ya Bang ya. Ya, maaf ya Bang. Mbak. Ya, maaf. Cincin kamu bagus ya. Ini dikasih sama mamaku. Oh. Boleh aku lihat? Boleh. Nih. Yes. Akhirnya kepegang juga nih tangan. Untuk pertama kalinya,
gue megang tangan cewek selain Mai. Maaf ya, kamu nggak apa-apa kan? Iya nggak apa, kamu nggak apa-apa? Iya nggak kok, aku strong. Hati saat ku merasa sendiri, dua jurus cinta yang kau berikan cukup untuk. Aduh, gue takut deh, Ratu nggak mau ketemu gue gara-gara kejadian tadi. Maaf ya. Soal kejadian tadi. Gak apa-apa kok, aku suka. Beneran, kamu gak marah? Enggak. Jadi sebenarnya aku tuh suka gugup kalau ketemu sama perempuan lain selain Mai. Karena cuman sama dia doang aku gak grogi, soalnya dia itu sahabat aku dari kecil. Gitu. Iya. Iya, dan cuman sama kamu aku gak tahu kenapa ngerasa nyaman dan gak grogi. Lagian gak ada salahnya kan kalau kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Maksud kamu? Jujur ya Juan, aku tuh juga nyaman banget sama kamu. Tapi aku takut kalau besok kamu gak mau kenal aku lagi. Oh ya? Sama dong. Gimana kalau kita pacaran? Kenapa dada gue sesek ya denger mereka ngomong kayak gitu? Yah, dia pasti gak mau. Apes dah. Kalau kamu gak mau sih, juga gak apa-apa sih. Jangan dipaksain. Siapa bilang yang gak mau? Aku mau kok. Kenapa gue jadi sedih gini ya? Seharusnya kan gue seneng karena Juan bisa dapet pacar. Dada gue nyesek banget. Apa mungkin Juan masih punya waktu buat gue? Sekarang kan dia udah punya pacar. Atau sebenarnya bukan waktunya Juan yang gue takutin. Tapi apa kedekatan gue sama dia bisa kayak dulu lagi? Sekarang udah punya pacar. Selamat ya lo udah punya pacar. Mae, makasih ya. Karena berkat lo, gue punya pacar sekarang.
surga di jiwaku, lengkapi hidupku, mencintai aku seumur hidupku. Seribu bintang di angkasa, hanya ada satu bintang di hati, tak ada yang lain, itu cuma kamu. Saling mencinta, ku ingin selalu bersamamu, warnai hari indah, jalin asmara, semoga cinta kita abadi selamanya, aku dan kamu. Woi, mau kemana lu? Hey, Mai. Gue mau ketemu sama Ratu dulu bentar ya. Bye. Kini kau tak membuat aku tergila-gila padamu, padamu. Karena kau telah meracuniku dengan virus cintamu. Mai, tau gak? Semenjak kemarin aku ngusir Ratu di kosan kamu, jadi makin banyak callingan tau buat aku ngusir Ratu. Baguslah. Kamu kenapa, Mai? Apa-apa? Bohong. Kamu kan bawel tuh, dia suka cita-cita gitu. Kan kok diem doang, cuek lagi. Apaan sih? Orang apa-apa, biasa aja kali. Si Juan kemana, Mai? Ya. Tahu. Sibuk pacaran kali tuh orang. Aku tahu nih, pasti Mai cemburu kan gara-gara si Juan dapat pacar baru. Idi, enak aja siapa yang cemburu. Udahlah, kamu bisa bohongin yang lain, tapi gak akan bisa ngebohongin Albert Einstein. Sotoy lu, udah ah, sana-sana ah. Udahlah, aku pergi aja. Ya udah sana. Cinta, jadi ikatan pak. Mai. Mai. Apaan? Ntar dulu, buru-buru banget sih. Ya lo mau apa sih? Bukannya lo harus ketemu sama Ratu ya? Iya, dia lagi gak ada. Dia lagi olahraga. Setiap kali gue ajak ketemu atau ajak jalan siang, pasti dia gak bisa. Maunya malam mulu. Ya, terus, lo udah nanya dia buat datang ke wisuda lo? Belum sih, kalau soal itu gue lupa. Mai, tapi asal lo tahu ya, Ratu itu orangnya easy going banget. Dan yang paling penting, gue tuh gak gugup kalau deket sama dia. Lo emang sahabat gue paling the best, Mai. Gak salah lo milihin Ratu buat gue. Mai. Bikin aku kaget aja deh. Aku nungguin kamu dari tadi. Maaf ya, aku agak telat. Jadi aku mau ngomong kalau sebentar lagi kan aku wisuda. Terus aku dapat dua undangan. Nah, yang wisuda boleh bawa pasangannya. Ya, kalau kamu nggak keberatan nih, kamu mau nggak temenin aku pas acara wisuda nanti? Iya, mau dong. Kan pacar aku yang di wisuda. Per
perasaan nih bola ya. Aku tuh udah 3 kali loh nemuin nih bola. Siapa sih? Ratu? Hah? Kamu kenapa? Juan, ada sesuatu yang belum aku ceritain ke kamu. Apa sayang? Kamu cerita aja ke aku. Ini soal mantan-mantan aku. Jadi dulu, di kampus aku itu ada tim sepak bola. Dan semenjak saat itu ya aku ngikutin kegiatan mereka. Aku nemenin saat latihan dan aku jadi cheer saat mereka lagi lomba. Sampai-sampai akhirnya mereka masuk ke final. Ya, terus masalahnya apa? Juan, masalahnya itu semua pemain bolanya itu jatuh cinta sama aku. Mereka suka sama aku. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Oh, dia harus cantik putih hatinya. Jadi maksud kamu semua pemain bola di situ mantan kamu? Iya, dibilang mantan sih belum. Karena emang aku gak jadian sama mereka. Ya tapi kamu bayangin dong, 16 pemain bola itu jatuh cinta sama aku dan sampai sekarang. Bentar. Kamu bilang 16 pemain bola. Bukannya pemain bola itu cuma 11 ya? Juan, 16 itu sama pemain cadangannya. Dan itu terakhir kali aku lihat mereka. Dan sampai sekarang mereka masih nunggu jawaban aku. Jadi, maksud kamu mereka semua udah meninggal? Iya. Pantesan aja nih bola selalu datang ke arah aku. Juan, kamu tuh ya masih mending cuman diganggu sama bola kayak gini doang. Kamu bayangin dong, mantan-mantan aku tuh lebih parah dari ini, tau gak? Mereka terus ngantuin aku, mereka terus kejar aku. Sampai gak ada yang tahan pacaran sama aku lama-lama. Aku takut. Aku trauma. Ratu, kamu tenang aja ya. Aku gak akan pernah ngelepasin kamu. Juan, kamu tolong bantu aku ya. Aku gak mau diganggu sama mereka lagi. Ratu, kamu gak usah pikirin ya. Biar aku aja mikirin semua ini. Makasih ya, Juan. Apaan tuh? Kok bisa terbang sendiri? Gituin aja. Aduh. Ini gak beres nih. Gak beres. Itu orang bukan ya? Thank you.
Aduh, udah dong, jangan ganggu gue, please. Hey. Hantu nih, hantu. Lo serius? Gue jadi khawatir ya sama keadaan lo. Ngapain lo batuk? Udah, gak usah pada ribut. Ini kan lagi ngomongin pacar gue. Ngomongin lo juga kali. Pacar lo tuh masalahnya serem juga kalau menurut dia. Iya sih. Gimana kalau lo relain aja dia mendingan? Aduh, gak bisa. Gue gak bisa relain Ratu gitu aja. Kan Ratu itu pacar pertama gue. Terus wisuda udah deket banget. Ntar kalau pas wisuda gue bawa siapa dong? Kayak itu sih gak usah dipikir. Kan damai. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Oh, dia harus cantik putih hatinya. Anggun sorry. Hati dong. Mana sih lo? Udah. Lo tenang aja, gue pernah kok ada di situasi ini. Gue tahu solusinya. Bert, lo kumpulin pistol-pistol pembasmi hantu itu. Kita buru hantunya. Siap. Yang gangguin si Juan. Ya kan yang digangguin Ratu. Ya kan sama aja, lo juga udah jadi target mereka. Iya. Terus gimana dong ini? Kalau gue udah jadi targetnya? Gini. Mendingan lo semua tidur di tempat gue. Jadi kita basmi hantu itu bareng-bareng semuanya. Setuju? Itu ide bagus. Gue setuju. Ya, pemburu hantu gitu. Hantunya datang sendiri ke sini. Nah, iya bener tuh, kita tunggu aja sini nih. Kalau hantunya keluar, tembak-tembak. Lo jangan so jago gitu. Yakin gak nih alatnya bisa? Tenang aja, pasti berhasil. Ya udah kalau gitu gue ambil air dulu ya. Semprot. Unit. Gimana sih? Siapa ini? Siapa sih? Mereka nggak tahu kalau ini tempatnya lagi pakai syuting. Ampun. Ini syuting. Cepat keluarin tuh. Gimana sih lo bilang? Aku lupa bisa di sini. Malu banget. Ayo kita. Saya balik posisi awal. Bersih lagi. Ulang. Gagal. Itu jaga unit. Gue capek banget nih. Gue tidur duluan, gak apa-apa? Udah, lo tidur aja, gue jaga. Tapi, lo bener-bener gak ada capeknya ya? Udah, ini tugas gue. Yaudah deh, gue tidur duluan ya. Udah pada molor aja. Kok kayak ada yang lewat? Mau cuci muka dulu ah.
banget sih, apaan sih? Hah? Juan ya? Nanti kalau tiba-tiba mereka muncul, kita bisa hadepin bareng-bareng. Gimana? Bisa gak tuh alat lo? Tadi katanya bisa. Tadi gak kelihatan gimana lo bisa makainya. Jangan-jangan itu hantunya lagi. Jaga-jaga. Kok lemarinya ketok-ketok sendiri sih? Buru-buru, itu lu kan punya alat. Iya, makanya buruan. Udah cepetan. Lagi nih. Udah, iyalah. Lu buka. Bola. Apaan sih? Ah, lu gangguin pacar gua. Aduh, woi, siapa nih? Oh, lepasin dong. Lepasin apaan? Ayo, gini. Aduh, ini apa-apaan sih? Lepasin. Lepasin enggak? Aduh. Lepasin. Aduh, ini mana sih orang-orangnya? Kok gua? Aduh. Kalau berani nunjukin diri dong. Lepasin. Aduh, apaan sih nih? Ini kalau berani nunjukin diri, woi, aduh, woi, tunjukin dong, aduh, jangan rame-rame, woi, lepasin, lu semua tuh cemen tau nggak? Kalau berani tunjukin muka lu semua, jelek, dikata jelek gitu, lu nggak jelek. Cuma tau gak gangguin pacar aku? Ya seenggaknya kamu bisa pilih salah satu dari kita, Ratu. Iya, gini deh, kalau emang aku pacaran salah satu dari antara kalian, 15 dari kalian tetap jomblo kan? Iya. Terus kalian tetap mau ngantuin teman kalian sendiri gitu? Iya. Ya juga sih. Mati dong. Kalau Ratu pilih salah satu dari kita, tetap aja tuh jadi hantu penasaran. Yaudah. Aku janji kalau aku bakal cariin kalian pacar. Wah bener, Ratu. Boleh. Iya, tapi syaratnya satu. Kalian gak boleh gangguin pacar aku lagi. Yeay! Nanti kita deal ya, ayo deal. Itu. Mana?
Gue gak mati, Mae. Sumpah, gue kira lo kenapa-napa. Lo bisa bangun gak? Pendamping hidup untuk selamanya, oh. Dia harus cantik putih hatinya, anggun seperti putri Cinderella. Di manakah kau berada? Datanglah oh cintaku. Heh, lo bilangin ya sama arah-arah cowok yang lo php-in, gak usah gangguin teman gue. Apa sih lo? Gue gak ngerti. Pura-pura gak ngerti lagi lo. Sorry, gue gak ada waktu buat ngeladenin cewek aneh kayak lo. Enak aja gue aneh, lo tuh yang aneh. Nyesel gue ngelin John sama dia. Eh, lo gak apa-apa kan? Enggak, gue gak apa-apa kok. Serius lo ada yang luka gak? Mau gue ke dokter? Enggak, lo gak usah lebay deh. Gila tuh cewek, cuek, tapi gue demen liatnya. Mana sih tuh Ratu? Giliran dicari aja gak ada, pokoknya dia harus klarifikasi ya, gue gak mau tahu. Bisa gak? Handphone-nya gak aktif. Aduh, Mae, kok gue jadi grogi gini ya? Iya, gue takut ntar kalau misalnya dia tersinggung, terus dia mutusin gue gimana dong? Ya biarin aja, kenapa sih? Daripada nih ya, lo ntar digangguin sama arwah-arwah cowok yang dia php-in. Mau lo? Nah, tuh dia. Ratu! Eh! Lo tuh jadi cewek maruk banget sih. Mau antau gak lo? Sama Aldo mau, sama Juan mau. Semua cowok aja lo php-in. Apaan sih lo? Kayaknya lo tuh dari pagi sewot mulu ya sama gue. Ya iyalah gue sewot sama lo. Abis lo php-in temen-temen gue. Boro-boro php-in, cowok aja gue gak punya. Maksudnya gimana sih? Man. Lo kok marah-marah sama dia sih? Gimana sih, kan ini Ratu. Pacar lo kan? Siapa yang kagak? Ada apa? Ribut-ribut gak jelas. Tau gak suaranya sampai ke atas. Ada apa ini, Mbak Mei? Ini loh. Gue dikira suka php-in cowok. PHP apa? Ya abis, saya kira. Bu, saya kan waktu itu nitip surat ke ibu. Ibu kasih gak ke Ratu? Aduh, Mbak Mei, aduh, maaf ya Mbak Mei. Namanya tuh ibu-ibu, suka lali Mbak Mei. Saya lupa naruh tuh surat di mana. Suratnya hilang Mbak Mei. Dan saya mau bilang sama Mbak Mei, saya takut nanti Mbak Mei gak nolongin saya, ngusir hantu-hantu itu lagi. Aduh. Maaf ya Mbak Mei. Tunggu. Tapi kalau misalnya suratnya aja gak nyampe ke Ratu, terus Ratu yang pacaran sama lu, Ratu yang mana? Mbak, di sini ku yang namanya Ratu ya cuma Mbak Ratu ini. Dari yang lain ku. Terus? Bukan ini pacar lo? Tapi... Dulu ada Ratu tinggal di sini, tapi dia apa, Bu? Dia udah meninggal, Mbak. Hah? Iya, sudah meninggal. Dia itu tinggalnya di kamar yang ujung. Orangnya cantik, ayu sekali, tapi sayang nasibnya tragis. Julukannya tuh Ratu Cheers. Dan dia meninggal bersama dengan tim sepak bolanya waktu mereka pergi ke Surabaya. Aduh, kesian sekali nasibnya Mbak Ratu. Ratu? Kamu belum datang. Jadi Ratu udah meninggal. Terus, gua pacaran sama hantu dong. Lo liat apa sih? Yuk, apa itu? Ratu. Juan.
Juan, aku minta maaf ya. Sebenarnya aku salah satu korban dari kecelakaan di situ. Jadi benar? Tuh, apaan sih tuh? Takut banget. Kamu ikut ke Surabaya? Tuh orang ngomong sama siapa coba? Ya makanya itu. Selama ini aku mencari orang untuk membebaskan aku dari hantu. Hantu para pemain bola itu. Sekarang aku udah tenang. Terima kasih Juan atas segalanya. Aku harus pergi. Selamat tinggal. Ratu. 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 Juan. Kalau jangan ditekuk gitu dong. Udah lo gak usah sedih. Kan Ratu sendiri bilang lo harus nyari pengganti dia. Tuh Juan. Yang penting lu udah ngerasain kan yang namanya rasanya pacaran. Bener tuh. Ya walau secara teknis pacar lu hantu, tapi menurut gue sih keren. Gue juga mau tuh punya pacar hantu. Iya sih. Gue juga sadar. Semenjak gue sama Ratu, dia udah banyak bikin gue berubah. Dia udah bikin gue gak gugup lagi setiap kali gue ketemu sama perempuan. Nah itu lo udah tahu hikmahnya. Kalau gitu lo harus tetap semangat dong jalani hidup lo. Gue yakin banget kok. Nanti suatu saat nanti ya, lo pasti akan ngedapetin cinta sejati lo. Dok, lo kenapa sih? Nggak pacaran aja sama Ayu? Juan, udah keberapa kalinya gue bilang jangan ngebahas Ayu lagi. Gue sering ketemu sama Ayu. Gue sering ngeliat Ayu nginep di rumah lo. Lo serius? Ya, oke, gue percaya. Kalau lo pacaran sama Ratu, otomatis lo bisa ngeliat makhluk halus. Nah, ini. Ini Ayu kan? Ayu yang ini nih. Ayu meninggal tepat di usia 16 tahun. Dia ngalamin kecelakaan. Lu beneran serius, bro? Hah? Berarti gua ngobrol sama hantu dong. Tapi dia sering ngobrol sama gua dan dia bilang dia pengen banget ketemu sama lo. Emang bisa? Tapi ya kita coba aja. Iya, jadi semalam itu dia bilang ini tempat favorit kalian. Tapi emang Ayu ada di sini sekarang? Ini dia bareng kita, bro. Hah? Ini sebelah gue. Dan dia sekarang lagi mau megang tangan. Percayalah, kau katakan lagi, kita hanya butuh sedikit kesabaran. Ayu bilang, lo harus move on. Gue gak bisa move on, karena di dalam diri gue belum ada yang pernah bisa gantiin posisi dia di diri gue. Iya, gue tahu kalian berdua saling mencintai. Tapi lo berdua tuh udah gak bisa bersatu lagi. Dan Ayu bilang sama gue, lo udah mulai membuka diri buat cewek baru. Ada satu cewek yang bisa dibilang udah bisa gantiin posisinya dia. Tapi gue minta banget sama lo. Gue pengen peluk dia yang terakhir kalinya. Bisa, Juan. Tapi aku harus masuk ke badan kamu dulu. Bisa enggak? Ya udah deh. Kamu mengatakan, kau kan selalu setia, kau Ayu. Aldo. Nikmatilah.
lulus, men. Gue lulus juga, men. Lulus, weh, mas. Gimana? Gue lulus juga, men. Tapi lu kenapa kelihatan gak semangat gini? Dia gak semangat soalnya pingin bawa pacarnya ke wisuda, bos. Ya elah, Juan. Dari dulu lu masih aja mikirin yang kayak gitu. Lupain aja udah. Aldo! Yaudah. Gua cabut dulu ya. Cabut dulu ya semuanya. Cabut ya. Bos, bos. Gua ikut gak, bos? Enggak, gak usah. Sini aja. Temenin Albert ya. Temenin Albert. Dadah. Oi, Juan. Dadah ya. Ayo. Cabut ya. Gimana kalau kamu temenin aku ke lab? Aku mau buat alat khusus buat kamu. Yuk, boleh. Juan, kamu juga semangat ya. Aku yakin kamu bawa pasangan kalau kesudahan. Yaudah. Ayo. Kenapa muka lo ditekuk gitu? Gua ngeliat Aldo sama Ratu akrab banget tadi. Iren sama Albert. Cuman gue doang nih yang jomblo sejati. Yalah, tenang aja kali. Kan ada gue. Gue gak akan ninggalin lo kok. Mae selalu ada kalau gue butuhin. Dan dia juga selalu ngebantuin gue. Dia selalu ada buat gue. Ngapain gue jauh-jauh nyari cinta sejati gue? Kalau ternyata... Woi, lo kenapa sih ngeliatin gue kayak gitu? Sorry. Kenapa sih Juan? Kok dia salting gini ya? Apa dia lagi naksir cewek? Apa dia... Selamat, bro! Selamat, bro. Selamat ya, selamat! Gila. Akhirnya ya, dok? Akhirnya gue sarjana, orang tua gue pasti bangga banget. Selamat ya, dok. Oh iya, thank you ya, sayang. Kenalin, ini cewek gue. Udah dong, kan kemarin Ratu kan? Oh iya, udah kenal. Tapi tunggu bentar deh. Kalau gue lihat-lihat, muka lu tuh nggak ada sedih-sedihnya. Sedangkan lu tuh cita-citanya wisuda dan udah punya cewek kan? Ada dong, gue udah punya cewek. Nah, ini dia nih cewek gue yang cantik. Apa? Cewek gue yang cantik. Cewek? Kapan jadiannya? Apaan sih lo? Mae, gue sadar, gue nyari cewek kesana kesini sampai ke 15 cewek. Padahal cinta sejati gue adalah orang yang selalu ada buat gue di saat gue sedih maupun senang. Orang yang selalu support gue dan orang yang selalu ngejagain gue. Aku serius. Orang itu adalah lo. Bersediakah lo jadi pacar ke 16 gue? Lo bercanda ya? Emang muka gue kelihatan bercanda? Oh, gue serius. Mau gak? Mau. Yes. Akhirnya kawan gue punya cewek juga. Selamat, men. Selamat ya, Mai. Tapi setelah gue pikir-pikir ya, angka 16 itu selalu aja ada momen saat gue sedih ataupun senang. Kayaknya angka 16 angka hoki deh buat gue. Iya deh, ulang tahun aku juga tanggal 16. Pas dong, jadian gue sama dia juga tanggal 16. Kan, aku juga. Oh, sekarang udah aku kamu. Iya, apaan sih? Aku kamu.
makanya yang gak mau grogi. Apaan sih? Selamat ya buat kalian lulus. Doain gue juga nih supaya lulus tahun depan. Amin. Jangan kebanyakan bikin lab meledak makanya. Ini, lihat deh. Udah gandeng-gandeng sekarang. Iya dong, kan pacar gue. Wedi. Tunggu, tapi gue mau nanya nih. Lu kenapa jadi bawa-bawa senjata setan gini? Iya bos, kita kan udah jadian. Oh, sejak kapan? Gila, cepet banget lu pergerakannya. Jadi sekarang kita semua gak ada yang jomblo nih ya. Yeay. Oh yang ini nih. Nanti senjata aku buat khusus buat wisuda kalian. Siap ya? Satu, dua, tiga. Kasian mamanya kesini loh untuk jemput gue. Tuh, heh, Ratu! Belum. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Cut. Gue ribet dialognya. Terong disambeli, pompor mati. Kamu gak usah mikirin. Kalaulah ada mungkin satu dua yang tulus mencintaiku apa adanya, lembut mempesona.